Oke, hari ini saya akan memperagakan fungsi alarm pengaman motor 2 sensor sentuh kepada motor Beat 2013. Nah, jadi alarm motor ini fungsinya adalah untuk mengamankan motor agar motor tidak bisa diambil alih oleh tangan-tangan jahil. Nah, oke, jadi ini sudah saya pasang. Ada dua pin pada sepeda motor saya. Yang satu saya taruh di sini. Ya, ini pin kecil. Yang satu saya taruh pas di bawah kontak. Nih. Jadi kalau tidak dipegang semua, maka motor tidak akan nyala. Coba ya. Kita kontak. Ketika kontak di on, semua kelistrikan tetap off. Buzzer yang bunyi. Nih. Seperti itu, semua kelistrikan off, ya, sein mati, klakson mati, ya, starter mati. Nah, jadi sepeda motornya nggak bisa nyala sebelum disentuh. Tapi setelah sekarang kita coba praktekkan disentuh, ya. Pertama, set, kita sentuh, pinnya mana pinnya, gitu ya, tap. Jangan dilepas, terus satunya lagi kita pegang. Mana pin satunya ini? Dead. Nah, maka sepeda bisa dinyalakan. Sein nyala. Ya. Klakson nyala. Starter nyala. Nah, inilah fungsi dari alarm motor 2 sensor sentuh. Terima kasih.